Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin aja. Oke, di hadapan kita kali ini sudah ada brand dari Sidobow lagi yang BMTL. Bring music to life ya, karena biasanya Xdobow itu slogannya itu Deep Bass Soul Leader. Kalau ini yang versi BMTL-nya, versi masih cukup baru ya dari Xdobow. Di sini kita bisa lihat ya, bentuknya seperti ini versi mininya. Nah, Tray and Go Mini, karena ada yang Tray and Go standar ya. Yang standarnya saja sudah cukup mini, ini lebih mini lagi. Oke, kalau di bagian box samping ini di sini kita bisa lihat spesifikasi lebih jelasnya ya. Watt-nya sendiri 15 watt, Bluetooth-nya sudah yang terbaru, 36 jam, TWS, FM radio, oh ada FM radio juga. Deep Bass Equalizer, ada IPX6 untuk waterproof-nya dan juga ada mode AUX-nya. Sayangnya di sini tidak dijelaskan ya untuk kapasitas baterainya. Yang pasti kalau untuk charging time-nya itu 4 jam dan juga playing musiknya itu bisa sampai 36 jam ya. Itu jelas ya tergantung jenis musik dan juga volume ya. Biasanya kalau yang kecil-kecil setahu saya sih udah di atas 8 jam aja itu udah hebat banget gitu. Oke, baik, sekarang kita cek kelengkapannya dulu. Ini ada perkabelan ya. Oh, cukup lengkap ya. Ada kabel AUX, ada kabel Type-C, kabel charger yang kualitasnya bagus, tebal dan juga tidak lembek. Dikasih lanyar juga ya, tali gantungan. Dan ada buku manual tentu ya, walaupun mini, cuman ini buku manualnya tebal dan wah, udahlah kita lewatkan saja. Yang jelas, pasti banyak bahasa. Dan inilah dia untuk desainnya sendiri, ringan, simple. Kita bisa ingat ya, ini bentuknya mirip Orange Angel ya, yang versi kecil juga. Di sini ada lambang Sidobow-nya. Biasanya kalau yang Sidobow itu tulisan Sidobow ya, sementara ini ada lambang saja. Ini lebih menarik menurut saya sih dibanding ada tulisan. Ini dari mesh-nya dari metal ya. Bagian belakang plastik. Di sini ada konektivitasnya ya, kita buka. Nah, ada port AUX dan juga port untuk pengecasan. Ini tebal, walaupun mini-mini, karetnya rapat banget. Di sisi bagian samping, di sini ada karet ya, rubber, ada tulisan juga BMTL. Ini terlihat ya, ada dudukan, jadi selain bisa seperti ini, bisa berdiri juga. Nah, di sisi sebelahnya, di sini ada tombol-tombolnya. Di atas ini tombol power. Ada tombol mode dan juga tombol equalizer, minus plus dan juga play dan pause ya. Di bagian bawah, nah di sini, oh di sini ada lubang-lubang ya. Apa di sini passive radiator ya? Sebentar saya akan coba nyalakan center. Tidak begitu. Oh iya, passive radiatornya ini di bagian bawah kelihatan ya. Mungkin kalau di kamera tidak begitu terlihat ya. Ini saya bisa lihat karena di center. Kalau nggak di center itu remang-remang, samar gitu. Nice, ini konsep yang unik. Biasanya di belakang pasif radiator, ini di bagian bawah. Oke, gak usah lama-lama lagi ya. Mendingan kita langsung coba nyalakan. Oke, di sini kedip-kedip biru. Tandanya siap dihubungkan dengan Bluetooth ya. Oke, di sini agak lowbat kayaknya. Ada notifikasi seperti tadi. Ini mode TWS ya. Nah, ini berfungsi kalau ada dua aja. Ini tombol equalizer. Nah, ini berganti mode ini. Berganti mode suara maksudnya. Cuman di sini tidak ketahuan mana yang balance, yang vokal, yang bass ya, karena hanya tut-tut saja. Tut 1, tut 2, tut 3. Ada 3 mode equalizer ya. Oke, kita akan coba langsung koneksikan. Oke, simple. Tulik. Untuk harga dan link pembelian, seperti biasa kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, kita akan cek kuat. So
Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit sampel kualitas audionya. Dan saya pribadi ya, kalau untuk secara keseluruhan dengan desain seperti ini, suara yang seperti yang kita dengar ini sudah cukup bagus, sudah cukup mumpuni gitu kan. Di samping itu pula suara vokalnya saya rasa sih sedikit lebih bagus dibanding seri yang tidak ada BMTL-nya gitu. Ini lebih keluar, lebih dalam, lebih tebal aja suara vokalnya gitu kan. Sementara kalau untuk bassnya ya nggak bisa dibilang boom banget ya, standar, karena balik lagi soal ukuran sekecil ini dengan harga yang masih di bawah 300.000 ya, masih kita maklumi ya. Kalau dibanding Tera 3 Mini, jelas bass menang Tera 3 Mini ini mungkin sih setaranya dengan Lanyus yang kemarin kita review ya. Oke, mungkin next video kita akan coba compare dengan beberapa speaker yang kita punya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.